punya pengalaman ditigakan atau mentigakan nih? Kalau itu mendingan tanya ke Septa deh. Bagus. Jawaban yang sangat diplomatis. Kenapa nih langsung ke Septa? Septa, ada story apa nih sama tiga-tigaan? Pengen pura-pura mati deh Septa, pengen pura-pura mati. Nanti koneksinya gimana? Kalau menurut saya ya, lagu itu Kau Tinggalkan Cinta itu unik gitu loh. Dan gak biasa kalau menurut saya gitu kan. Kalau apa? Band-band lain kan dua. Kalau ini tiga, nah itu satu juga cukup mencolok dan emang lebih ke banyak juga orang yang mengalaminya gitu, termasuk saya. Kalau saya lebih ke korban, Mbak. Oh, curhat bagus. Curhat. Padahal di depan ada pasangan, jadi dia akhirnya mengaku sebagai korban gitu ya. Aduh, tapi yeah. memang apa ya? Memang sepertinya salah satu lagu yang timeless begitu ya, teman-teman LKC. Dari tahun 2008 sekarang 2022 malah menjadi viral kembali. Melihat fenomena ini, Mas Ari seperti apa? Gila karya gue nih ya. Dari zaman baheula gitu ya, ujuk-ujuk gitu sekarang teh hits deui takumaha. Mas Arif silakan. El Arif pencipta lagunya El Arif. Mas Arif silakan Mas Arif. Ya tentunya bersyukur lah, artinya musik LKC masih diterima dan lagunya menjadi ikonik ya, artinya sampai 2000 berapa tahun ya, 12 tahun mungkin. Masih orang masih orang masih enak dengernya dan enggak ketinggalan ini gitu, enggak ketinggalan apa ya, enggak ketinggalan zaman lah lagunya, masih masih enak nih. Itu aja menjadi apa ya, alhamdulillah menjadi suatu motivasi juga akhirnya, karena lagunya masih orang masih suka, itu yang membuat kita bisa berkumpul kembali gitu. Motivasi nah, itu semua. Motivasinya tuh apa ya, karya tuh kayaknya enggak akan pernah mati. Medcom.id, a part of Media Group Network.